nilai tingkat kegemaran membaca di kota pagar alam masih perlu ditingkatkan lagi. Sebab berdasarkan hasil kajian Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel di tahun 2020 lalu masuk kategori rendah. Ini dia tayangannya. Untuk indeks kegemaran membaca di pagar alam mencapai 35,98 atau masuk ke kategori rendah. Ini hasil sampel kajian di tahun 2020 lalu dengan melibatkan 125 orang di tiap kabupaten atau kota di Sumsel. Indikator pengukur tingkat kegemaran membaca penilaiannya ada 21 item, antara lain frekuensi membaca per minggu, koleksi buku yang dimiliki di rumah, dan lain sebagainya. Ungkap Kepala Perpustakaan Provinsi Sumsel Fitriana SOS MSI. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Pagar Alam, Imam Prabu menuturkan, menumbuhkan minat baca di masyarakat Pagar Alam, dirinya telah memiliki rencana program Giat Buku Masuk Kampung, dengan menjadikan Kampung Bedeng Munir sebagai objeknya. Dan ini juga kaitannya, ialah untuk mengejar indeks kegemaran membaca di Pagar Alam yang masih masuk dalam kategori rendah tersebut, tandasnya. Elsa, Pagar Alam Post Channel.